Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين para kiai para sepuh para tokoh masyarakat sahibul bait keluarga Bapak Ustadi Ustazah Fadhil Kaula Muljaakin Nanda Ahsanul Mustawfirin sareng afiatus sa'adah, afiatus sa'adah, saya berbahagia. Muci syukur dah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi semakin gak dintoh kaula panjenengan bisa along polong neng gak dintoh kenengan. Dalam rangka ngistoakin nonjeng nasohibul bait keluarga tentoh kelaben arepan nyuun sompengan doa ben ngemis doa barokah dek kepada panjenengan istiaja. Malar manter kemanten berdua saya selamatkan bagi semakin gak dintoh kelaben badan ben kelaben rabuna para panjenengan istiajena tetia sebab penantaran kangkui ngaulia kehidupan saya barokah barokah odin barokah ilmunah barokah tunyanah bene paringin keturunan saya soleh solehah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam muka-muka tetap ia terakin dek kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kaulah panjenengan sejah termasuk di antara umat tasepaki ngaulia syafaat ya jun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tretan sejah sesami mulja. Setiap guleban panjenengan menghadiri otabah Rabu neng setiap walimatul ursi otabah menghadiri setiap pesta pernikahan dari pan berempan mantan nikah tak akan tak biasa sebagai hal yang lumrah yang kebsa biasa mah saus tetapi para tretan sejenah seongkun hal se yang kebiasa-biasa saja kak dintoh minangkah merupakan proses pembangunan kehidupan dua anak manusia anu cuh ridona Allah Subhanahu wa taala kelaben mikol tanggung jawab beban seberdua jugan genjer neraja. Mila dari kak dintoh para tretan sedajana sedajah tujuan sesekceh katia kak dintoh pasteh nyoon sompengan ring bereng doa deka kita semua supaya perjalanan kemantan berdua kak dintoh sesuai ya kelaben keinginan proses dari awal terjadinya pernikahan dari setiap anak manusia tak senikau di gula pun ben panjenengan ni kelik tebalik para cerita odi gula ben panjenengan ni kadang-kadang ada kanda amimpeh tapi kadang-kadang para cerita sejen justru lik tebalik dari kenyataan odi gula ben panjenengan sejen. Hampir setiap orang Kak Dintoh para tretan agak abangun keluarga pasti rencananya saya dari awal setahun, dua tahun di compok, telur tahun, di anak, empat tahun, di motor terus nih berkembang terus keinginan manusia Kak Dintoh karena apa? Keinginan berencana gula ben panjenengan tak pernah matihkan setong kenangan tetapi menambini ngalik kenyataan odik para tretan setuju tak sesuai bi rencana bener setuju tak sesuai bi rencana. Salah setong contohnya para tretan setuju nampak kehidupan manusia ada puna Imam Hatim Al-Asom. Sedeng kadeng gula ben panjenengan ni ketak pada ben karam tretan.
Orang setuju odi kak dinto neng dunya terus oke ya setuju para triton setuju. Saya rak bisa awas pon sekian di nyabu ben pikir neboros pasti odi terus oke ya setuju. Tetapi kan tak setuju orang nika bisa mencapai kesempurnaan hidup katia kak dinto tergantung katia kenapa Allah abagi ke hidup kulubun panjenengan setuju. Salah setong di antara na para triton setuju nah saya pon Imam Al-Hatim tola benar kina fawajadna fil qona engkok nyari kesokian sampai depak mandeman ke barat ke timur ke dojo ke laok cak saking ringtal kandeng mungkin cetak ke besoko dumak kelar kan senikan cak cetak ke besoko dak rumah sejalan pola enter pola tetapi debunu Imam Al-Hatim para tretan sejalan fawajadna fil qona ternyata kesogian lebih engkau etemu neng dalam kona'ah lah kona'ah ini juga artinya miskin para tritan kona'ah ini kan remah ketentuan dan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika guleben panjenengan pun proses katia kak dinto soki tak soki mun guleben panjenengan remah damun kanjeng nabi illa bima qasamallahu takun agnan nas ridho ikhlas bagin Allah Subhanahu wa taala maka ben teti orang si paling soki di antara manusia si budi. Ternyata ketika kita renungkan para tretan sejenah kona agak dinto para tretan sejenah menikun persoalan dunia termasuk urusan bini termasuk urusan pelian guleben panjenengan terhadap proses nyari bini nyari laki muntak kona rosak para tretan muntak nerima rosak odi guleben panjenengan napa boleh saya pun akabin lebih 20 tahun coba panjenengan pas etanya akibik saya bini ini menjawabnya jujur pada tretan sal-sal odi tak sal-sal tokar saya bini pun akabin ben panjenengan napa long 15 tahun pas nyoba kelempiannya pancet ratin kok masih coba panjenengan jawab jujur jawab jujur niser tak jujur jen lebih niser pada tretan jawab jujur pepe pun mulai kero mak repat pun mulai bedek kandong bedek kereson pun tak patah lebur ya bas wah pancet ratin deh tak jujur tapi ini kan gue menyelamatkan kehidupan rumah tangga guleben panjen napa boleh kati guleben panjen dengan para tretan sedeng laki pas ki gak megah gak misalnya jangan saya bini tanya ki saya bini engkau ki pancet genteng iya genteng kang jangan saya bini yang neng ate nama ratri tansi aja nah ya lagi kira tak kelar gigit nang al tau kapi mati neng gua ya lah ya segudik wah lalu ke ratri tansi aja tak sadar kita semua nih bahwa kehidupan guleben panjenengan kan remeh guleben kebodohan ini satu hal sesangat luar biasa urusan kondisi soki tak soki ngiran saja senentu lagi ratri mila nah abangun kehidupan rumah tangga aja okor kelabennya mana odik kelabennya ngabes saena orang lain pada tek pangkinya mantaknya mana soki ya besnah para tretan belum tentu senengah kaji orang sesa biasa orang senremah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai para tretan saja tak langkong sahabat ini sampai pernah protes ke kanjeng nabi dari miskin lah, dari keadaan miskin lah para tretan. Ini ke sahabat ini protes, sahabat muhajirin ketika pindah ke Madinah saja. Ini ke jalan berangkat dari Mekah, tak nyambi apa pun. Kikun saya cekak kelaben beten kelampih sebeden kun. Compok pun tak bisa kebah, dunyah juga pun tak bisa kebah. Ini ke protes ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bifuduli a'malihim. Gusteh saya kak disa orang sekwi soki kak isa entar man kak man kelaben kelebihan dunia saya dimiliki oleh mereka sementara wahum yasumuna kama nasumu yusalluna kama nusalli mereka nika sholat pada negula sholat apa sah juga kati gula apa sah dan kanjeng rasul para tretan saja nah tenang 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 ini dabun kanjeng rasul abri solusi wa fi bud'ikum saya pun kanjeng nabi berdengar riwayat selain wa fi bud'i ahadikum sadaqah tak langkong ni harus kan urusan rusuh ni kaki kan urusan rusuh mun kabin rangaki mayit insyaallah gak kudu ben panjenengan mulai tak merdeka ni kan
Dawun Kanjeng Nabi wa fi butikum sedekah. Duh, sing maca rusuh ni tak lebur mak budak kiai rusuh, tapi mun tak yarte rusuh panjenengan tak paham. Kan seni kesonggun. Ih, pon kula nerangan wae pon. Wa fi butikum sedekah. Nah, dari sing maca niki tak bisa. Kibau kan kini kan abon bang labang sekiring bang ya sedekah. Cek sakasa ki, tiga bulan. Cek sakasa tak kau yang keperusu. Neng mumun bang ya ada pun kanjeng Nabi sini kan. Ikan pun kanjeng Nabi ini gula lah. Cek sakingnya terjemah aki neng mumun bang ya sedekah. Tetih panjenengan saya tak ngagungi napa pak terus sedekah kalah si bini pun. Jadi kekencur napa deben. Sedekah ini kedabun kanjeng Nabi. Sampai kat dia kak disak kanjeng Nabi memberikan kabar gembira keguleban panjenengan bagi orang-orang yang kemudian mengantarkan hidupnya dalam keadaan kondisi tak cukup ekonomi. Mon ya kor kesoki sobung mendengah para tretan. Toreh kita angan-angan bersama-sama. Guleban panjenengan odik nata kehidupan begitu mengucapkan wabil tunikah watasbiyah wabil mahril madhkur. Paringi saya nemu kelakuan oleh saun bisa kebaya compok, bisa meleh sepeda, bisa meleh motor, bisa ngagungi putra. Gula yakin gula ben panjenengan saya bisa katia kak dintoh para tretan pas teh ndik ngembangan lain selebih teki dari saya ndik panjenengan saja. Ndik sepeda motor pemapan mangken laku beda keluar anyar panjenengan pas teh terus anyar. Ndik motor semapan mangken dumalem bede semapanan boleh gula ben panjenengan pasti aku lih tero obak selebih mapan tadak cukup para tretan mun misalnya gula ben panjenengan ni ke odik nata kehidupan rumah tangga mun sepeda motor setong cukup ka angkui fasilitas lakoh ka angkui fasilitas ngatraki anak sekolah ka angkui fasilitas napa nyamanah menempuh proses kemudahan hubungan kemasyarakatan ben silaturahim kan wana pengubur dua. Mun misalnya motor setong cukup, eke beman kaman misal kanggui kepentingan kesayan cukup, kan wana apa ngubu dua? Eto mbak bereng ta? Okor nekan sekak dinto. Di sepeda setong mencukup, kan wana apa ngubu dua? Tak seni kentar kesan pada depa. Pada na orang kan wana apa abinya dua? Kan seni ka? Mun tak kengkar na kereh. Kejek nih kejek. Ini ke Odin gula ben panjenengan terus terus para tretan. Mun tak ngirim-ngirim tibi gula ben panjenengan pasti aroma sa tak mendeng. Aroma sa tak mendeng. Asroh semakin gula ben panjenengan asroh kelaben kebadan kehidupan gula ben panjenengan pasti semakin aroma sa tak mendeng terhadap napas di dalam sebedah nang dalam ngembang gula ben panjenengan. Urusan cukup kebutuhan Allah jamin kebutuhan guluban panjenengan saja. Saya mah tak cukup nikah pengetero bengen guluban panjenengan tak bisa menyesuaikan kelaben kebedaan sebedaan guluban panjenengan saja. Nikah saya pertama. Senomor dua daun Imam Hatim Al Asom baratretan saja. Watolabna roha fi kasrati sarwah wa wajadna fi killatil mal. Engkok nyareh odik senyaman kok rokokan kulaku siap kopi tak usah lakoh tunyah deteng tibi kelaban benyan tunyah ben pelian si benyan sedaja kan senika odik santai rokokan gerat rokokan deteng tibi pon pese bode tibi kan senika. Sedaja orang ini, kamu bisa kong jurkong meloloh. Ndik binih, pelak. Napa boleh sampai pampak, ini kan bangun guleban panjenengan sedaja. Compok, mewah, luar biasa. Ini kan bangun kita semua. Dunyah mun bisa, mun sabah, oh karena ndik sabah 10 hektar cek nyaman. Ndik pabrik lemaan cek nyaman. Nika orang terodia santai debuni Imam Hatim Al-Asam. Tetapi fawajatna fi qillatil mal ternyata beni karena tunyah sebanyak engkau menemukan ketenangan tapi neng tunyah sesebedena atau beh tunyah sesoni nyereng pikir gula ben panjenengan di sabah 10 hektar namun bek kok katia beri setong tak mareh setong nengang seleh
setong dah mak mari ngestong nangang selepole. Seminggu sobung rasa tenang, seminggu 24 jam berdeneng sabar tak leh mulai berdeneng sabar. Kenapa? Banyak keluh sabar. Nah, masalahnya lebih banyak. Ya Allah, kita mani jagung, jagung poteh. Rebek mari. Beni sajen tenang seorang guna wara. Oh, koran akal gula ben panjenengan. Duh, mun 10 hektar mak jadi tak tenang. Wengki can gula ben panjenengan. Belum tentu juga. Sajen menyak, san apa boleh apa oleh notang namun beko para tritan. Pas 10 hektar. Bo sajen plengen saya nyerah. Bekon kereker. Beni kun din panjenengan melolos saya namun dukale. Tak din gula kita lokalek juga. Badu. Urusan kerker, jelas takdir pangeran kerker kita bisa pas loros para tritan saya. Milan gula ben panjenengan penting dalam hal Kak Dintoh mikir. Ternyata ketenangan hidup Kak Dintoh para tritan sejenah beniking karena benyaan tunyah, beniking karena benyaan somber saya bisa menghasilkan gula ben panjenengan. Tetapi benyaan tunyah juga membuat gula ben panjenengan semakin tak mengki. Kangkui odi tenang para tritan karena rebekah ngurus persoalan-persoalan segitu di pabrik lemaan setong na tak mare produksi tak jalan setong na masalah keuang dorong sebarang sajon rebek ajunan tengale orang-orang sibuk sesokin luar biasa tak ngidat edung para tritan sajon tak ngidat edung cek nyare tenang para tritan yokor kelaben katia kadin. Mila namun gula ben panjenengan kadung lebur ketunyah debun Sayyidina Abu Bakar para tretan sajen setong konjen namun terus selamat hubbud dunia zulmatun caipon Sayyidina Abu Bakar wassirajulaha at-taqwa mun kadung lebur ketunyah bekel kelaben atau berdasarin kelaben rasa takwa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. So pagi apa kik gula ben panjenengan numpak tunya, beni pagi gula ben panjenengan ya junya Allah itu numpak tunya. Oleh lebur ketunya oleh beni tak oleh. Bahkan kotu para tretan, kotu kerja sampai cinta lebur gula ben panjenengan gak lintah ketunya mengalahkan kewajibnya gula ben panjenengan dekat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemudian mengikat gula ben panjenengan pakai ya jun Allah mata selamat odin gula ben panjenengan mila nak tak kening kal vokal bener saya tak saya napa can gula ben panjenengan saja dengkat deng tak langkong ya dengkat deng ring lakin kuat ring bini ini saya tak kuat. Reng bikinin kuat deng-kadeng, reng sepoh nasi tak kelar. Reng sepoh nasi kelar, deng-kadeng putar nasi tak kelar. Saya menyebabkan reng laki ini tak kelar ngadepi kebadaan. Yang Nabi ada bu para tretan saja halakar rajulu fi yadi walidihi wa zaujatihi wa waladihi yu'ayirunahu bima la yutik. Orang laki rosak orang laki ini karena telok hal. Pertama, karena reng sepoh tak lengkong sepon detirong sepon ini kan gak kaya terkadang gula ben panjenengan ngabes anak pon nata kehidupna saya para tretan ini kading banding aki bi anak yang lain ading banding aki bi anak yang lain anak abes nama pan kadang ngucak anak cong anak-anak nur bisa menjalan pan bi mpun umroh ban bi le menjalan kok tak oning ka selan anak anak si asal ala kau tentrem teromo jalan akhir ala kau salah para tritan wak jong bisa aku beyakin bungkok pak bimbun ya rehab ben bila tolong engkau ben bila menyaman engkau jong kok tobuk menyaman ben ini kadang-kadang para tritan saja tak langkong ini kemengenes atena anak sehingga kemudian anak ini kah karena pekernah katia kak dintoh ring seponah sehingga kemudian menyebabkan anak sepon asal ala koh tentrem menghasilkan sesuatu keangkui mengantarkan kehidupan rumah tangga nah dengkadeng terganggu kelabuan hal-hal si kak dintoh si kemudian nyebab lagi rosak senomor dua akan lebih ini nah mas ini, saking kok ndak bilan ke rumah mas tak melarat ngari aja engkau bilang tanda yang sanggup bencaka nggak alako, mak ngari ya bengkun nggak kante dung mulolonyo so tak ambu. Misalnya orang tretan, ini ibu-ibu,
Aku ndak yang melolo kelakon nabe. Engkau bila nepen tak cianur wah cianur wah cianun kok kemekator motoran dah dijodoh lah woi. Meni motor rongguan. Ini kadang-kadang merosak pikiran orang laki para tetan. Setenang asalah para tetan. Ya ayiru nahu bimala yuti. Ading bening aki kelaban memberikan beban saya kira orang sepok orang laki ini tak mampu. Mila dari Kak Dintoh para tetan sini ngastetik keluarga bangun gue tundik pikiran saya ada. Beni kunyareh misal orang laki abini teronal pek abini sesoki dibudin detihat damun. Di anak para tretan saja, tak langkong, di anak so, anak maksa kehidupan pun kadung bergaul luar biasa dengan luar memberikan beban ke arin sepo pak, anak-anak nuro sepeda ninja pak apaan mencat-mencat beca sekali mencat nuro bi kenton disobung para tretan saja, ini ninja ini apaan yang keluar, yang keluar dari buri depan. Pak, saking engkau jadi anak ruas sepedan kok tak ngari aja, Pak. Salah ada ISTN-an ya, Iqwa. Ini kak, ading pening lagi kak dia, Kak Dinto, para tretan. Milan gue leben pancen dengan para tretan saja. Nah, hal-hal saya berkaitan kehidupan kelaben natah kehidupan anak kak dia, Kak Dinto. Enggak debun Imam Luqman al-Hakim. Saya diabadikan dengan dalam Al-Quran. Allah debun Al-Quran. Wa idh qala Luqman lilibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Otabah tekuk napa saya debunah. Saya debuaki Nabi Ya'qub. Allah debu juga menggambarkan katipan apa nata anak ni kemala tak menyesatkan guluban panjenengan saja. Sami intina. Am kuntum suhada idh hadhara Ya'qub al-matu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sami para tretan di anak pekenal akidah, pekuat akidahna. Maka anak ni ketak songleng song. Mun bisa didik tibi, mun bisa ajari tibi. Mun tak bisa serakin gagihai. Patorok orang yang selebih oni. Jadi panjenengan alakoh tetap kuat, alakoh tetap tenang para tretan. Setengah jam mungkin kau orang boleh menceng beriteng ya. Nikah para tretan ketika gula banjungan poron kati kenapa caran adik-adik anak tak langkong nikah masan misan lanceng pun tahun ini di Nasanul Mustafirin buat lanceng apa lanceng cong mati mana gila ini nak ngeceng kok. Adik-adik anak Kak Dinto tak kening bensroban tak langkong para tretan. Imam Ghazali radhiyallahu an nulis yang salah setong kita. Pada saat zaman Muawiyah bin Abi Sufyan para tretan jadi khalifah ketika saat zaman Bani Umayyah. Ngakungi anak nyaman Zaid. Jadi nyaman raja di anak nyaman Zaid. Zaid ini kepengen tak lajo. Nyanyi atau hukar melulu keket melulu bi orang. Muawiyah ini karo sam aromasa tak ngabi. Bedah salah setong orang seas orang ni kepada tentan ibu ngalatan je saking ganjil ngalak betonan nampun tetapi ngalak betonan orang ke sukses adidek otrana sukses menghantarkan pendidikan potren saya kata ti orang mulia kan mengagung ilmu sampai penasaran saya anyamah Muawiyah ni Yazid celok Zid celok agin Ahnaf sorodena. Akhir entar ke Ahnaf Yazid petrani para tetan banjelok abah tulian nyamana rakyat kene pas ecelok rato wah kan cakang para tetan megala cakang ah ngadep ke pengiran kan ki munai celok kepala pokok napa pun tinggi pak camat kemudian bupati gubernur ni kan megala cakang panggil na pengiran dan pengiran manggil kelabuan adzan gua tak tuli panjang berarti dan sorat mun bupati kulaku kol betok sinceng mun perlu kol nem bedeneng ini kebon datang Ahnaf. Kenapa pertanyaan para tretan dari Ahnaf dari Muawiyah ya Aba Bahr ini kejuluk Aba Bahr Ahnaf ini kejuluk Aba Bahr ya Aba Bahr mata takulu fil waladi apa pendapat ben tentang anak dari macan ben anak ria. Eh jawab bi Ahnaf ang bian ni ka ongguan. Ya kejek paling bian.
Cak nyaman rakyat kene pas tanya ki pendidikan anak para tritan sedaya. Dewun anak mun panjenengan tanya ngku, dewun anak huwa samaru qulubina wa imadu zuhurina. Anak nika kegulah kusteh ratoh nika buwana ateng gula. Pada songgun bi gula ben panjenengan para tritan. Anak gula ben panjenengan mun bedese nyake pasti aku lihat ini. Bedes yang ngocoknya mesti beli saat ini. Bedes yang ngukol be dentek para tretan saya. Bekal meles orang sepuh. Anak apa buah nak hati? Wa'imadu zuhurina. Ben anak ni kebenikun sekedar buah nak hati ke gula. Pakik jetih penyandar negula sanpon sepuh. Beni nyandar dalam arti makna nyandar ke hati gulanya ben panjenengan nyandar ke tembok para tretan saja nah. Tapi tetih penyandar negula ben panjenengan baki mun anak ni ketepak maka penyandar negula ben panjenengan baki ya juna Allah subhanahu wa ta'ala tepak. Tetapi mun tak tepak para tretan gula ben panjenengan kelakuan tepak ngelosot ke neraka para tretan saja. Milan dua dia jauh-jauhan celakan anak celakan yang sepuh untung anak untung yang sepuh. Nah, apa cakap pun ahna para tretan sejen wabihim nusulun ala kullin jalilah. Gula kelabuan anak ni ketero menanamkan kebaikan-kebaikan oleh keagungan-keagungan. Wa nahnu lahum ardun dalilah wa sama'un dalilah. Gula ke anak ni kepada na bumi. Saya lebar, saya subur, saya siap etamnina pak bisa osbi anak. Siapa tamnin nabi anak butuh kangkui pendidikan ngiring palebar ate guluben panjenengan kangkui memfasilitasi pendidikan anak guluben panjenengan sedaya kebiaki urusan pendidikan urusan tak mampu pasti mengkijelen para tretan por guluben panjenengan yakin sementara guluben panjenengan kan kala keseroh kala kejengbejengan saya terjadi di sekitar kita ini kan ika para tretan sedaya. Sementara seanggun Allah subhanahu wa ta'ala ngajengin pendidikan anak gula ben panjenengan kan gula ben panjenengan tak boron gak gue menyelesaikan persoalan gak rinto. Sekitar bulan 6 saya terpengkor gula ngatragi nak anak kuliah gratis di Malang nak anak kelemah tiap bulan anak nikah oleh 6 atau 1000 combon gak rinto mapan tak lengkau ya bes dari ada terbes ke budi karena ke bulong atau bulong ah saya rapat dari budi ke ada tertebus tak kira budi paling masuk karena aku nyaman nyuno lemah orang barat itu kisor akal tak mampu pun tapi karena teh kata orang sepo bantuan dengan sepo depak juga wa nahnu lahum sama undali gula ke anak ini kepada pada nah langi. Saya siap majungin ketika anak gula nikah kepanasan. Wala takun alaihim thaqalan sakila. Nikah saya tak bisa gula panjangan. Jok sampai memberdek ke anak. Jok sampai kiri-kiri anak pati tak lengkung katia kak dia. Anak umur 5 tahun ke jok kiri-kiri para tretan. Menabi kiri-kirin bi gula panjangan secara psikologi para tretan. Napa boleh sampai tokol. Ini ke memori na anak ini ke elang 20.000 setiap kali gula ben panjenengan nak kikir benuk anak mun sampai pan berempan kali para tretan tinggal menabi anak akad ya kak dinto misal budak tamu cak teloncak dengan suruh kebudian ngelena alos ya mun perloh prangkoh sekali rebu mun pan se cak teloncak kak dia kak dinto seblek pas tak tahu manjak dah tua tapi saya tak teloncak. Ora takun alaihim saqalan sakinah. Mun pas meberak ke anak tak langkung para tretan saja nah. Maka anak ni kebekal bu senah ngabes odin panjenengan saja. Anak pati bapak kikir melolo ke anak anak dibudin ngaten ngucak mak tak temate ben bak lagi kikir melolo tule poro beberes. Ni kan mun anak pun kadung jar mati nelangkok sangkup ngahol lama le tak kikir melolo ben tule temate lah. Ni kan mun pun anak tak lahaten para tretan. Apa ulang pun panjenengan sengke pun jeremet melolo. Ini kamu berbeda. Milana pendidikan anak ngiring gak anu tata, terutama akidah anak anak guluban panjenengan saja. Karena ini kasih bekal nyelam takin anak guluban panjenengan saja. Seterakhir dah bunda Imam Hatim Al Asom barat tretan saja nah. Wala wa tolab nar rizqa fil adifa wajadna fis sama. Engkau nyari rezekih pada pak mandek maneng bumi. Ternyata
decek keriah bedeneng langi ulama nafsiran ai maksumun fis sama pun ibagi dari langi milan mun alakoh atua milan mun alakoh pentah kade ke pengiran minimal bismillah termasuk alakoh sebini maksumun fis sama mungkin bagi ini guleban panjenengan ke hati ya gelas ni kejak minta sebutol gak ni ke para tretan sajun tak mendeng guleban panjenengan. Tapi mun guleban panjenengan misalah minta ke Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ke hati ya kak dintoh insyaallah paringi depak ke hati ya kak dintoh guleban panjenengan kun karingi kari guleban panjenengan ngereng guleban panjenengan setuju katin apa ngadepin proses-proses kehidupan guleban panjenengan natah kehidupan kajian kajian tomila nah para tretan sejana ngereng odik guleban panjenengan sedeng kadeng tak sesuai kelaban kehidupan guleban panjenengan ingin keinginan guleban panjenengan pas sesuai yakin paterima akin napa si tetih ketuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal masalah anak keluarga kemudian kekayaan notabah kecukupan guleban panjenengan mun eparingi melarat paling melarat napun kor gula ben panjenengan sabar gencer neraja para tretan anjing nabi ada bu para tretan sejen dalam hal bab kak dintoh inna minat dunubi dunuban la yukaffiruha salatu walal hajj walal sadaqatu walal zakat wa ma yukaffiruha ya rasulallah qala alhumuhi talabil ma'isha ini kata pun rasul bedah dusah dari pan berempan dusah setusah je tak bisa hapus kelaben pahalana ibadah haji tak bisa hapus kelaben ibadah na sholat tak bisa hapus kelaben ibadah na zakat ben sedekah sampai sahabat katanya wa ma yukaffiruha napa saya kemudian menghapus dusah kenika ya rasul alhumumu fi talabil ma'isah melaratnya reh sumber kau dian menterimah katia kadin mila nas tajah beda hikmana warat soki beda hikmana kor kuat para tetan soki beda hikman kor guleban panjenengan dasar takwa melarat kor dasar takwa para tetan sejen juga beda ganjar mila dari kak dintoh muka-muka kita semua para tetan sejen diberikan kekuatan sareng Allah subhanahu wa ta'ala nata kehidupan guleban panjenengan keluarga kita semua anak toron guleban panjenengan selalu bimbingan benda-benda hidayah sareng Allah subhanahu wa ta'ala mantan berdua muka-muka kelaban barokah tuan para panjenengan saja setia kincutu baris fitunia wa dunia wal akhirah berkat odin berkat ilmu neparingan keturunan sesoleh soleh kelaban panjenengan sikum dentek giliran gak ngingat debda kajun Allah subhanahu wa ta'ala mantar eparing nasajan istiqomah ibadah kelaban panjenengan belumar mantar kelaban panjenengan debda kajun Allah subhanahu wa ta'ala dalam keberadaan husnul khatimah tak langkung nyun sporah Allahumma fiqla kami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.